بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين أما بعد طيب رب مرسل إن شاء الله لرحمة الله سبحانه وتعالى Kembali kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa mengucapkan kalimat tahmid alhamdulillahirabbil alamin kemudian juga selawat dan taslim semoga senantiasa terucap dari lisan kita kepada manusia terbaik yang pernah ada di permukaan bumi ini yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad Tayyib, para pemirsa Salam TV yang insya Allah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Berjumpa dengan saya Abdi Aldila Putra Dalam program Tajwid Al-Quran yakni membahas tentang ilmu-ilmu atau kandungan-kandungan Tajwid yang ada di dalam Al-Quran Tayyib Pada pertemuan kali ini insyaAllah Kita akan membahas tentang Makharijul huruf Ya, dasar-dasar dari dari uh, apa namanya? pembelajaran tajwid. Ini kita harus mengetahui seperti makharijul huruf, kemudian nanti ada sifatul huruf dan seterusnya. Sebelum kita masuk ke pembahasan uh, mungkin ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan mengenai uh, tariqah atau cara kita agar bacaan kita itu bagus dan baik sesuai dengan apa yang telah diturunkan Allah dan Rasul-Nya. Mungkin sekurang-kurangnya ada beberapa poin, yaitu ini empat poin yang harus kita kuasai e, agar bacaan kita itu bagus, baik dan benar sesuai dengan kaidah tajwid. Poin pertama yang harus kita kuasai adalah mat. Apa itu mat? Yaitu panjang pendeknya suatu huruf. Yep. Nanti pembagian mat itu ada banyak, ada nanti mat tabi'i, ada mat wajib muttasil, mat jaiz munfasil, mat badal dan lain sebagainya. Yang kedua itu ada ikhfa dan runnah. Ikhfa adalah huruf-huruf yang disamarkan. Kemudian runnah adalah huruf-huruf yang yang ditahan. Kemudian yang ketiga ada namanya Kol qalqalah kol nanti ada lagi pembagiannya seperti qalqalah kol kubro, kolkolah sugro, kolkolah husto. Yang insya Allah kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Kemudian yang keempat itu ada namanya tafhim atau tarqiq. Tafkhim adalah huruf-huruf yang yang dibaca tebal. Sedangkan tarqiq adalah huruf-huruf yang dibaca tipis. Tayyip, saya ulangi. Tafkhim adalah huruf-huruf yang keadaan huruf itu dibaca tebal. Sedangkan tarqiq adalah huruf-huruf yang yang dibaca tipis. Tayyip, para pemirsa salam TV yang insya Allah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita masuk ke pembahasan, insya Allah uh, pada malam ini kita akan membahas tentang makharijul huruf. Sebelum itu ada baiknya kita mengingat firman Allah, mengingat apa yang pernah difirmankan Allah di dalam Al-Qur'an, yakni a'udzu billahi rajim Dan bacalah Al-Qur'an itu dengan tartil. Allah memerintahkan kita di sini untuk membaca Al-Qur'an dengan tartil. Maksud tartil di sini adalah membaca secara perlahan, membaca secara jelas, membaca secara fasih, dan membaca sesuai dengan keedah-keedah tajwid yang benar. Kemudian juga kita mengingat apa namanya uh, perkataan Rasulullah SAW kepada kita. Kalau Rasulullah SAW, khairukum man ta'allamal al-Quran wa'allamahu. Sebaik-baik di antara kalian, sebaik-baik manusia di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan, dan mengamalkannya. Nah, rasul di sini mencap orang-orang yang mempelajari Al-Quran itu sebagai sebaik-baiknya umat. Mempelajari di sini ada beberapa tafsir, mempelajari huruf-hurufnya. Ya, cara membacanya, thoriqoh membacanya sesuai dengan kaidah tajwid yang baik dan benar. Juga apa namanya? mempelajari tafsir atau kandungan-kandungan di setiap ayat. Para pemirsa Salam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini, seperti yang telah kita sepakati bahwa kita akan membahas tentang makharijul huruf. Makharijul huruf. Di sini kita akan menjelaskan. Secara umum, makharijul huruf ya, itu dibagi menjadi lima bagian. Secara umum ada lima bagian. Taib, ada nanti nama al-jauf, kemudian nanti ada namanya al-halaku atau al-halq. kemudian ada nanti namanya al-lisan, kemudian nanti ada namanya asyafatain dan al-khayshum. Sebelum itu, Sebelum kita masuk ke pembagian-pembagiannya, ada baiknya kita terlebih dahulu mengetahui ya, apa sih yang di yang disebut dengan makharijul huruf. Jadi yani definisi dari makharijul huruf, tayyib. Makharijul huruf itu diambil uh, dari kata kharaja, tayyib. Kharaja. Yang artinya adalah keluar. makharijul huruf itu berasal dari kata kharaja yang berarti keluar kemudian dijadikan ke dalam isim makan di dalam bahasa Arab isim makan itu adalah isim yang menunjukkan tempat kemudian jadikan isim makan itu makhraj makhraj artinya tempat keluar tempat keluar. Ip. Kemudian di sini makroch di diberubah lagi dalam apa namanya dirubah lagi ke ke dalam bentuk jamak dalam bentuk banyak dan menjadilah dia makhorich. Baik. Makhorij. Makhorij. Yang artinya adalah tempat-tempat keluar kita ulangi. Makharijul huruf. Makhraj itu diambil dari kata kharaja. Yang berarti keluar. Kemudian kharaja di sini dirubah ke dalam bentuk bentuk isim makan. Yaitu isim yang menunjukkan tempat. Kemudian menjadilah dia makhraj. Baik. Makhraj. Yang artinya tempat keluar. Kemudian makhraj di sini dirubah lagi. Menjadi jamak dalam bentuk jamak banyak jadilah dia makhariju makhariju itu artinya tempat-tempat keluar Ip. kemudian kita lanjutkan ke kata berikutnya itu al-huruf ini adalah makhraj kemudian al-huruf al-huruf itu berasal dari kata harfun berasal dari kata harfun yang yang berarti huruf Kemudian dirubah ke dalam bentuk jamak. Al huruf, al huruf, yang artinya adalah huruf-huruf. Nah, timbul pertanyaan di sini huruf-huruf di sini apa yang dimaksudkan huruf-huruf di sini huruf apa? Yakni huruf-huruf hijaiyah. Nah, kita telah mendapatkan dua definisi, yaitu makhraj kemudian harfun. Jadi dapat kita simpulkan dari beberapa apa namanya dari kata-kata yang telah kita ambil dan telah kita definisikan, kita mengambil kesimpulan bahwa makharijul huruf adalah tempat-tempat keluarnya huruf-huruf hijaiyah. Tip. Kita ulangi, makharijul huruf adalah tempat-tempat keluarnya huruf hijaiyah. Yep. Kemudian setelah mengetahui Makharijul huruf Definisi makharijul huruf Kita akan uh, membahas Apa sih pentingnya membahas makharijul huruf Seperti itu Ya Pentingnya kita belajar makharijul huruf supaya nanti ketika membaca Al-Qur'an itu kita tidak mengalami kekeliruan. Tidak apa namanya tidak merubah makna dari ayat dan lain sebagainya. Untuk menghindari lahan-lahan jali, lahan-lahan kesalahan-kesalahan yang besar yang sampai dia merubah makna. Contoh kita ambil uh, contoh di surah apa namanya? Uh, surah uh, Al-Baqarah ya ayat-ayat yang masyhur dibaca di bulan Ramadan yaitu la'allakum tashkurun contoh Baik La'allakum Tashkurun La'allakum Tashkurun Nah di sini adalah huruf sya. Baik, nah, huruf, huruf sya. Sya di situ ada sifatnya nanti namanya tafasyi. Yaitu, yaitu, angin yang menyebar di di sekitaran mulut. Tashkurun la'allakum tashkurun. Artinya apa? Agar kalian bersyukur. Ya. berasal dari kata syakara yashkuru. Iya. yashkuru. La'allakum lalu, agar, agar kalian bersyukur Nah ketika kita tidak tahu apa lalu, 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 kita merubah misalnya kita merubah lalu, lalu, menjadi lalu, ya, lalu, menjadi lalu, lalu, tes kurun maka di sini artinya berbeda tidak lagi agar kalian bersyukur tetapi agar kalian mabuk kurun ya diambil dari kata sakara baik sakara sakara artinya mabuk nah di sini kita dapat menyimpulkan jikalau makhraj huruf ataupun ayat yang kita baca itu tidak sesuai dengan uh, makhrajnya semisal huruf shin yang dia berada di apa namanya di wastul lisan di tengah-tengah lidah maka dia akan berubah makna ya di sini shin dirubah menjadi sin yang sin adalah makhraj hurufnya itu di torful lisan di ujung di ujung lidah la'allakum tas ah itu berbeda lagi maknanya Nah, dari sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa jika makhraj huruf kita salah, jika tempat keluar huruf itu salah, maka ayat yang kita baca itu akan berubah maknanya. Tayyip, mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian kita lanjutkan. Seperti yang telah kita katakan tadi bahwa makhrajul huruf itu secara am, secara umum itu dibagi menjadi lima makhraj. Lima makhraj yang pertama, secara umum, makhraj dibagi menjadi lima. Yang pertama itu ada namanya al-jawf. al al-jawf. Kemudian yang kedua ada namanya al-halaqu. Kemudian yang ketiga ada namanya al-lisan. Al lisan kemudian yang keempat ada namanya al khayshum al khayshum al al khayshum kemudian yang terakhir ada namanya asyafatain الشفتين الشفتين ulangi. Makharijul huruf itu secara am, secara umum, itu dibagi menjadi lima bagian. Ada namanya al-jauf, kemudian ada namanya al-halaku, ya. kemudian ada namanya al-lisan, kemudian al-khayshum dan asyafatain. shafatain nah, ini secara umum. Nanti ketika dibagi, dirincikan, para ulama atau para kurra itu berbeda pendapat tentang jumlah makhraj, jumlah makhraj secara keseluruhan setelah dirincikan maksudnya. Ini secara am. Kemudian nanti dibagi lagi. Misal al-jawf nanti, uh, misal al-halaku kita ambil, kemudian nanti ada pembagiannya lagi. Nah, para ulama qura itu uh, ada yang mengatakan jumlah makhraj itu secara keseluruhan itu ada 17. Eh, 17 bagian. Dan sebagian ada yang yang mengatakan 16. Namun Imam al-Jazari mengatakan bahwa uh, makhraj uh, di situ ada setelah dibagi itu ada menjadi 17 bagian. Taib, kita pelajari satu-satu. Nah, insya Allah kita akan mengambil al-jawf terlebih dahulu. Taib, yang pertama itu adalah al-jawf. Taib. Al-Jawf Apa arti al Yaitu rongga mulut Rongga mulut juga rongga tenggorokan Juga rongga Rongga tenggorokan Kita ulangi, al-jauf itu artinya rongga mulut dan juga rongga tenggorokan. Artinya apa? Seluruh huruf-huruf al-jauf ya, huruf-huruf yang keluar dari makhraj al-jauf itu keluar dari rongga tenggorokan hingga mulut. Tip. dari rongga tenggorokan hingga mulut. Tidak ada di situ uh, apa namanya uh, makhraj al khaisyum atau makhraj lainnya. Dia murni dari rongga tenggorokan sampai rongga mulut. Apa-apa aja hurufnya? Hurufnya ada tiga. huruf al-jauf itu ada tiga. Yang pertama itu adalah alif. Ya, alif yang sebelum alif sukun maksudnya, yang sebelumnya itu huruf berbaris atas atau fathah. Ip. Contoh. Pola. Baik. Iya. Yang pertama itu hurufnya adalah alif yang sebelumnya itu adalah huruf berbaris fathah. Nah, di sini kita mengambil contoh kola, hip, kola. Di mana aljawfnya? Aljawfnya di setelah huruf qaf. Nah, ini dia, ini dia aljawfnya. Jadi huruf aljawf ini murni keluar dari rongga tenggorokan hingga rongga mulut. Kola tidak kita baca kola. Pola tidak dimasukkan ke dalam hidung. Tip, dia bukan makhraj al khayshum, tetapi dia murni dari tenggorokan, rongga tenggorokan sampai rongga mulut. Pola, pola. ini contoh dia yang alif sukun sebelumnya apa namanya huruf berbaris fathah. Pola, kalau di sini berbaris fathah. Kemudian setelahnya itu ada huruf al jauf, maka kita baca olah oh, murni dari rongga tenggorokan hingga rongga mulut Taib contoh uh, huruf keduanya adalah Wow Waw sukun yang sebelumnya sebelumnya bom kita ambil contoh Taib. Yang kedua huruf dari al jauf adalah waw sukun yang sebelumnya itu huruf yang berbaris dhammah. Contoh kita ambil yaqulu. kulu Di sini al jaufnya Ya, sebelumnya huruf qaf berbaris dhammah dan setelahnya huruf al jauf Taib. Yaqulu di sini kita murni mengeluarkan apa namanya huruf al jawf ini dari murni rongga tenggorokan hingga rongga mulut. Ya ku, ya ku lu. tidak kita baca ya ku, ya ku lu. tidak, tidak ada apa namanya di situ apa Mahraj al khayshum. Dia murni dari al jawf rongga tenggorokan dan hingga rongga mulut. Ya ku lu, ya ku lu. kemudian huruf yang ketiga ada ya. Ya sukun yang sebelumnya Huruf sebelumnya Kasrah Iya, contoh kita ambil Tila Iya Huruf ketiga adalah yak sukun ya. Ya sukun sebelumnya itu huruf qaf berbaris kasrah. Ini dia. Iya. Ya di sini adalah al Tip. Jadi ya sukun di sini murni dia keluar dari rongga tenggorokan hingga rongga mulut. Kita baca tila tila tidak kita baca tila tidak tapi tila i u Uh, jelas, dia dari rongga tenggorokan hingga rongga mulut. Tidak ada campur, apa namanya, uh, terkontaminasi dengan makhroj. Makhroj, al-hoyjub, dia murni dari uh, rongga tenggorokan hingga mulut. Kita ulangi dari yang pertama. Yang pertama itu hurufnya adalah alif, alif yang sukun, dan sebelumnya itu huruf berbaris atas atau fathah. Contoh: Kemudian waw sukun yang sebelumnya itu huruf berbaris dhammah yaqulu. Kemudian yang terakhir ada hurufnya ya sukun yang sebelumnya huruf berbaris kasrah. Kita ambil contoh tila ya. Dari uh, pembahasan yang kita bahas ini mungkin uh, mudah-mudahan bisa dipahami. Karena mudah rongga tenggorokan atau al-jauf ini, rongga mulut dan rongga tenggorokan ini. Huruf-hurufnya itu adalah huruf-huruf mat. Nah, jadi kita mudah mengingat alif, waw, dan ya. Mungkin uh, sahabat sekalian uh, bisa memahami apa yang telah saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallah wa bihamdik. Ashadu an la ilaha ila ant. Astaghfiruka wa tubu ilaik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.